Yo, halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke. Untuk video kali ini saya akan membuat video spesial mengabulkan permintaan dari kalian. Soalnya saya memang hobinya mengabulkan permintaan kalian. Karena kalian baik, sudah subscribe channel YouTube saya, maka saya akan baik juga kepada kalian mengabulkan permohonan kalian. Dan banyak banget yang minta kepada saya buat Bang, tolong cek klan Kalimantan COC. Katanya klan itu ada membernya yang Town Hall level 3 atau TH3 tapi sudah champion atau Liga Champion. Oke, kita akan cek nanti. Selain kita mau cek itu, saya juga akan menunjukkan bahwa ada yang lebih bagus dari dia atau lebih aneh dari dia. Soalnya akun ini Town Hall 2 malah, Town Hall level 2 udah di Titan atau Liga Titan ya. Lebih bagus lagi kan kalau kalian hanya tahu yang di Kalimantan COC, Town Hall level 3 udah champion, tapi ini malah lebih gila lagi gitu. Malah dia Town Hall level 2 malah udah ke Titan. Saya akan menunjukkan ID itu saingannya. Bukan saingannya sih, tandingannya, malah dia lebih bagus gitu. Dia lebih gila, dia lebih greget. Oke. Tapi seperti biasa, kalian sudah tahu apa yang akan saya buat. Saya akan farming dulu. Karena troops-nya udah full. Saya jarang farming, lalu terus kalau buat video saya nggak farming juga, terus kalian lihat base saya hanya seperti ini terus gitu, kan nggak enak juga. Jadi kita harus farming buat upgrade perlahan tapi pasti kita akan mengupgrade pasukan-pasukan defense atau tower di sini. Oke, langsung kita cari aja. Oke, belum dapat. Next. Oke, sudah dapat dan lagi-lagi kita mendapatkan base mati di sini. Di mana eliksirnya, kolektornya semua eliksir dan eliksir dan gold hanya berada di luar, gampang banget untuk dicuri dan lagi full, jadi desanya lagi nggak aktif, jadi kita akan dengan mudah merebutnya. Oke, dari sebelah sini juga jangan lupa zet. Oh, tapi dari eliksirnya di dalam. Jadi kita harus masuk memakai giant dan hero kita untuk merebut dari eliksir ada di dalam. Nggak bisa kita ambil semua, jadi kita akan ambil hanya di bagian ini aja. Soalnya di situ juga ada eliksir dan gold dan dark elixir. Jadi kita akan ambil dari sisi sini. Oke. Ya. Yang ini. Archer. Yang ini. Archernya. Gold towernya. Gold tower. Oh my god. Gold kolektornya. Oke, udah dapat semua. Dua dark elixir drill hanya ada di dalam, jadi kita nggak bisa ambil. Jadi kita langsung end battle aja. Trophy nggak perlu di sini, soalnya saya nggak push trophy. Oke, lalu kita train lagi pasukannya. Hop. Kita minta giant poison lagi. Dan war belum mulai, warnya mulainya pagi. Oke, dan sekarang kita akan tunjukkan. Pertama kita tunjukkan Kalimantan COC dulu. Orang-orang suruh Kalimantan COC. Dia yang level 8. Ini dia mungkin. Mungkin. Oh iya benar. Kalimantan COC dari Indonesia ya, udah pasti dari Pulau Kalimantan. Buat yang mau share, ya buat yang belum tahu, saya tahu banyak yang udah tahu, tapi saya juga tahu banyak yang belum tahu. Jadi buat yang belum tahu silahkan share kode pencariannya #20CKJGP9. Oke, kalau kalian sudah nemu klannya, ID-nya ada yang di paling bawah, wakil pemimpinnya. Oke, dia tulis nama Kalimantan COC. Dia ini Town Hall 3
Tapi kalau kalian lihat profilnya, udah champion, champion 2 men, 3600. Jadi itu menurut mereka gila atau crazy. Jika kalian melihat ini udah crazy atau gila, ada yang lebih gila tadi seperti saya bilang, Townhall 2 malah udah Titan ya. Oke, akan saya tunjukkan. Tapi kita lihat namanya Kalimantan COC. Kali aja ada mantan. Kalian ada mantan enggak? Jangan sampai jadi jomblo seumur hidup, men. Bahaya. Oke, langsung kita cari dia klan ini ID ini enggak ada apa ya? Enggak ada klan. Jadi kalian harus cari cara pencariannya di sosial, terus dicari pemain. Nah, di situ. Cari pemain. Terus kodenya bentar saya lihat ya. Nah, kodenya hashtag P0 EPOKJR POKJR JI2. Oke, ini dia kodenya. Namanya Pelicantacos. Hashtag POKJR JI2. Oke, jika kalian lihat di sini, dia memang di sini Townhall 7. Tapi ini dia sudah upgrade, maksudnya dia sudah up TH-nya, Townhall-nya sudah menjadi Townhall 7. Tapi waktu dia mencapai Liga Titan 3, dia masih Townhall 2. Jika kalian lihat troops-nya masih belum ada bintang sama sekali. Kalau kalian kunjungi, dan di sini troops-nya hanya ada Archer level 1. Dan lihat profilnya, Giant level 1, semuanya level 1. Jadi dia masih Townhall 2 udah bisa di Titan. Ini dia tulis pakai menggunakan pagarnya Titan. Jadi dia masih Townhall 2 udah. Seharusnya sebaiknya dia nggak upgrade ya seterusnya. Tapi ini dia upgrade sudah jadi Townhall level 7. Jadi udah nggak terlalu aneh ya sebenarnya. Tapi ya tetap aneh aja. Pasukannya masih level-level rendah, itu tandanya dia masih dari Townhall 2 udah ke Titan gitu, di Titan. Kalau nggak percaya, buat kalian yang nggak percaya, nggak mengira saya tipu atau menipu kalian, ada gambarnya. Waktu dia masih Townhall level 2. Ini dia. Cuk. Surprise, motherfucker. Oke. Ketika kalian sudah lihat gambarnya, pasti kalian akan percaya. Dan juga melihat juga pasukan yang dia punya, bahwa dia Townhall 2 udah Titan. Sebenarnya ada penjelasannya untuk ini, tapi pasti kalian udah tahu lah ya. Oke, dan kita back dulu. Saya mau closing. Closingnya bagus di base saya. Oke, guys. Jika suka video ini, silakan like, comment, share, subscribe untuk update video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.